Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian meluncurkan lomba jurnalistik dengan tema Anugerah Jurnalistik Polri tahun 2018 di Ruang Rupa Tama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setio Wasisto mengatakan Anugerah Jurnalistik Polri tahun 2018 ini dibagi berdasarkan kategori media online, media cetak, media radio, media daerah, jurnalis foto, jurnalis televisi, umum, dan karikatur. Pengiriman karya kategori media online, media cetak, media radio, media daerah, jurnalis foto, jurnalis televisi, umum, dan karikatur paling lambat diterima oleh panitia tanggal 24 Juni 2018. Sedangkan, jurnalis foto dan umum paling lambat diterima panitia pada tanggal 27 Juni 2018. Kadiv Humas Polri juga menambahkan, yang mendapatkan juara pertama akan mendapat kesempatan mengikuti kegiatan Kapolri ke luar negeri, seperti misalnya menghadiri acara Interpol dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saya juga meluncing suatu lomba namanya Jurnalis Award, yang tujuannya adalah untuk memancing, mengunggah, dan mengajak, ya, mendorong teman-teman media di tengah kontestasi politik yang ada sekarang, pesta demokrasi ini, peran media sangat penting. Bisa untuk mendinginkan suasana, bisa juga memanaskan suasana. Kenapa? Karena media memiliki peran untuk menyampaikan pesan kepada publik, sehingga opini publik sangat terbentuk oleh media, baik media tradisional maupun media konvensional, media sosial yang sekarang sedang on the rise. Keduanya perlu penanganan yang sedikit agak berbeda. Khusus untuk media tradisional, saya memohon kepada teman-teman jajaran media, saya paham bahwa media saat ini sudah menjadi industri profit oriented, sehingga terjadi iklim yang sangat kompetitif di antara teman-teman industri media, mendapatkan exclusive news, mendapatkan rating yang baik, karena bicara masalah ekonomi profit. Nah, yang ingin saya himbau adalah di tengah-tengah situasi yang kompetitif dan industri ini, tolong idealisme sebagai pilar keempat demokrasi, idealisme untuk memberikan hal yang baik, ya, termasuk menjaga persatuan kesatuan bangsa, ini juga tolong diikuti. Kita lihat bahwa undang-undang pers juga memberikan batasan-batasan, ya, di antaranya terlepas adanya kebebasan pers, ada kewajiban untuk menjaga persatuan satu bangsa, ada kewajiban untuk menjaga ketertiban publik, ada kewajiban untuk menghargai hak asasi orang lain, dan ada kewajiban juga, ya, dalam rangka untuk mengindahkan etika dan moral, termasuk dalam menyampaikan berita-berita. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.